100 rial. cukron udah nonton video ini. Barakalol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuti apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya Robbal alamin. Ayuti setiap jemaah haji sebelum berangkat ke tanah suci pasti akan memasuki asrama haji. Nah, tentu bagi calon jamaah haji ya tahun 2024 ya yang akan berangkat e, bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan di asrama haji. Ternyata memang acaranya sangat padat ayuti jadi bisa dibilang kita hanya beristirahat sebentar. Lalu apa saja uh, yang dilakukan jemaah haji di asrama haji uh, Nanti akan saya bahas termasuk akan saya perlihatkan kondisi asrama haji itu seperti apa ya. Ini saya ambil sampel di kota Bekasi karena kota Rulo saya berasal dari kota Bekasi yang pasti Ayuti yang perlu diketahui bahwa begitu kita memasuk asrama haji itu berarti kita sudah selangkah maju untuk berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji dan untuk bisa ke Tanah Suci eh, maksud saya bisa masuk ke asrama haji itu kita harus mempunyai surat keterangan seperti ini ini Ayuti ya jadi surat keterangan masuk asrama haji jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke asrama haji kecuali calon Jemaah Haji dan tentu saja para pendampingnya Ahyuti Nah kemudian setelah kita memiliki surat masuk eh, surat izin masuk asrama Haji kita akan tinggal sementara di Asrama Haji di masing-masing kota Ahyuti dan inilah adalah asrama Haji kota Bekasi di Jawa Barat eh, sesuai dengan tempat tinggal saya. Saya masuk asrama haji sekitar pukul 1 siang Ahyuti dan ini e, situasi malam hari di mana jemaah haji masih harus mengikuti beberapa e, proses untuk bisa melakukan pemberangkatan ke tanah suci di mana pada gelombang 1 e, jemaah haji akan berangkat langsung ke kota Madinah AYUTI sejak awal saya ekspet, ekspektasi saya ya atau bayangan saya itu uh, di luar dugaan. Jadi pada saat awal itu saya membayangkan asrama haji adalah tempat singgah sementara bagi para jemaah haji dan mungkin kondisinya tidak nyaman gitu ya. Tetapi ternyata di luar dugaan AYUTI. Nanti saya akan perlihatkan di uh, Kota Bekasi ya, asrama Kota Bekasi. Nah, inilah ruang taman uh, Asrama Haji Kota Bekasi Ayuti, kalau situasi malam ya, ketika kita sedang santai, habis sholat eh, Maghrib ya, kemudian kita ada keperluan keluar gitu, saya eh, coba jalan, jalan gitu, masya Allah, ini tamannya sangat asri Ayuti ya, dan kita bisa lihat eh, banyak sekali jemaah haji yang duduk bersantai karena belum ada kegiatan yang bisa dilakukan. Di mana di taman ini juga ada miniatur uh, kabah ya. Nah, kemudian inilah tempat tidurnya Ayuti selama kita berada di asrama Haji Kota Bekasi. Kita untuk sementara tinggal di kamar yang cukup nyaman. Kalau menurut saya dengan perlengkapannya, uh, kamar mandi yang cukup lengkap, ya. Bersih juga. Kemudian di sini juga kita mendapatkan makan dari karena saya datang siang ya, jadi makan siang, makan malam, kita dapatkan di asrama Haji Ayuti dengan menu-menu e, Nusantara yang tentu saja sangat e, pas lah ya dengan kita gitu, karena kita memang masih berada di tanah air. Jadi beginilah Yuti suasana restorasi ya, restoran uh, saat jamaah haji uh, melakukan makan siang maupun makan malam. Nah ini kelihatan sekali ya, petugas uh, dan jamaah haji sedang... Uh, mengambil makanan yang sudah habis karena kita agak-agak terakhir nih ngambilnya Ayuti ya Tapi biasanya nanti ditambah lagi Nanti akan ditambah lagi oleh petugas sehingga tidak ada jemaah haji yang tidak makan Insya Allah ya Jadi Ayuti tidak perlu khawatir dengan kondisi asrama haji Yang kodarullah menurut saya sangat ya, ya Alhamdulillah sangat nyaman lah bagi kita para calon jamaah haji pertama banyak Bagus. sudah bisa bisa dan kemudian Ayuti di dalam kamar kita mendapatkan uh, satu tas besar ya ini dari Kementerian Agama dan juga Departemen Kesehatan RI kita lihat isinya apa aja yang pertama adalah buku paket manasik haji dan umroh ya yang bisa menjadi buku paduan ya saat kita beribadah kemudian apalagi ini Ayuti ya kita lihat isinya ini adalah oh, washcloth, jadi ini eh, kayak tisu basah ya, tisu basah ini eh, ini kita dapatkan juga ya, dari eh, Departemen Kesehatan ini Kemudian, apalagi kita lihat, Ayuti ya? Oh, ini masker, Ayuti kita dapatkan satu kotak besar seperti ini, masker ya. Lumayan ini, Ayuti, jadi cadangan kita banyak untuk penggunaan masker. Kemudian, oh kita mendapatkan semprotan air, ini sangat bermanfaat ketika kita sedang berada di tanah suci karena udaranya panas ya, Seringkali kita harus sering-sering menyemprot tubuh kita ya, dengan air, bisa juga digunakan untuk wudhu darurat ini. Kemudian ini cairan antiseptik ya, alhamdulillah nih ya, kita dapat dua, kemudian, apalagi nih. Kantong kencing sekali pakai, ah, saya nggak ngerti nih. Kalau yang ini caranya ya, itu ya, kita bawa aja orang namanya dikasih, ya. alhamdulillah ya. Nah, inilah eh, paket yang kita dikasih nih. Ini ada lagi nih, eh, oh ini oralit ya, kemudian ada hansaplas ya, kali-kali ada luka gitu ya, kemudian ada obat-obat sederhana lah, obat-obat yang P3K eh, gitu. Nah itulah ahi uti apa yang akan kita dapatkan ya di asrama haji Kemudian seperti saya katakan lagi di luar kegiatan yang dilakukan oleh kementerian agama Kita bisa santai-santai seperti ini ahi uti Namun ada kalanya kita juga harus mengikuti eh, acara seremoni ya Seperti ini adalah acara penyambutan dari kementerian agama kepada para eh, calon tamu Allah ya di tanah suci Mekah dan Madinah di mana kita akan berada di tanah suci selama 32 hari. Di acara penyambutan ini juga akan dilakukan uh, berbagai uh, kegiatan seperti diantaranya adalah melakukan cek kesehatan IUP. Selain melakukan keseha cek kesehatan, kita juga akan mendapatkan uh, uang ya living cost sebanyak uh, 750 Rial kemudian juga uh, kita akan mendapatkan uh, gelang ya yang khusus dikenakan oleh para calon para calon jamaah haji buat Ayuti tidak perlu khawatir ya akan bingung karena uh, Tugasnya sangat ramah dan memandu para jamaah haji. Bahkan kan kita punya ketua karom ya, ketua rombongan, ketuargu ya, dan juga tentu saja ketua kloter yang akan membimbing kita uh, baik dari uh, pemeriksaan kesehatan, kemudian uh, misalnya cek kehamilan ya sebagai yang masih uh, produktif ya usia produktif, kecuali bagi yang sudah menopause tidak akan ada pemeriksaan kehamilan kita akan dipadu semuanya termasuk untuk uh, menerima uh, paspor ya paspor bersama dengan visanya ya kita juga akan menerima itu akan semuanya akan dibimbing oleh masing-masing uh, karom dan ketua rugi uh, ketua rugi jadi tidak perlu, perlu khawatir karena uh, tempat duduk kita juga akan dikelompokkan ya dengan mas uh, yaitu per kelompok jadi uh, per sehingga akan uh, mempermudah bagi ketua rombongan untuk bisa uh, mengkoordinasi para calon jemaah haji. Okay. Nah inilah ahyuti ya di mana para petugas kesehatan ya masih E, juga melakukan pengecekan kepada para jemaah haji. Oleh karena itu, saya berpesan ya, bagi jemaah haji yang akan berangkat untuk e, bisa menjaga kesehatan sebaik mungkin, karena e, bukan tidak mungkin ketika berada di asrama haji, ketika kondisi kita tidak bagus atau kurang fit keberangkatan kita ke tanah suci akan ditunda. Itu itu bisa saja terjadi karena pada tahun 2023 juga ada beberapa uh, orang dari rombongan saya juga tertunda keberangkatan, tapi tapi tetap berangkat hanya tertunda beberapa hari untuk uh, uh, melakukan penyembuhan dari sakitnya. Jadi begitu sembuh langsung diberangkatkan ke tanah suci. Jadi jangan khawatir juga Yuti, tapi tetap harus menjaga kesehatan itu nomor satu, ahuti. Selain menjaga kesehatan, ahuti. Nah, kita akan mendapatkan uh, uang living cost. Kalau tahun 2023 uang living cost 750 rial diberikan dalam bentuk e, uang rupiah. Namun di asrama haji ada tempat penukaran uang rial. Jadi kalau AHT tidak nyaman membawa uang rupiah, bisa menukarkan dalam bentuk uang rial. Sebaliknya kalau AHT memang e, nyaman menggunakan uang rupiah, tidak usah ditukar nah kemudian kita akan mendapatkan gelang seperti ini Ayuti ini gelang yang menurut saya paling mahal ya karena harga haji kan kita mahal ya cukup tinggi kita untuk melakukan pelunasan di juga menunggunya sampai belasan tahun ke Ayuti jadi gelang ini kita dapatkan selama berada di asrama haji Ayuti dan ini merupakan E, tanda pengenal, pengenal ya bagi kita yang sangat penting dan selalu berada di tangan kita, tidak boleh dilepas. Lalu apakah kita menginap di asram haji, tetap menginap tapi e, tidak lama ya, itu hanya beberapa jam sampai akhirnya kita diberangkatkan ke tanah suci. Seperti saya misalnya berangkat siang ya, berangkat siang sampai ke asrama haji, kemudian kita melakukan berbagai kegiatan, kemudian kita sempat tidur dan pas jam-jam tahajud ya sekitar jam jam 3 kita kembali dikumpulkan di lobi untuk mulai disiapkan pemberangkatan ke Bandar Udara so Soekarno-Hatta. Nah, jadi begitulah ya, Yuti, proses pemerangkatan jamaah haji dari asrama haji masing-masing kota. Semoga eh, penjelasan ini memberikan gambaran kepada Yuti yang akan berangkat haji tahun ini. Semoga memberikan manfaat. Syukron sudah menonton video ini, barakofiku.